Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rike Saputra. Kali ini kita akan membuat masker agar bisa kita terhindar dari COVID-19. Jika kawan-kawan suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, and share. Simak videonya, tutorial membuat masker. Pertama, kita sediakan kain dengan ukuran 18x18 cm. Lalu kita lapiskan dua, di luar sama di luar. Yang di atas kita jahit 1 cm, yang di bawah 1 cm. Lalu kita jahit lurus sampai ujung kain. Maaf, kameranya agak bergoyang. Setelah itu kita balikkan kain masker agar terlihat bagian luar masker tersebut. Lalu kita gosok agar dia rapi. Setelah itu kita jahit di pinggirnya besar jahitan kurang lebih 1 sampai 2 mm. Setelah itu kita lipat dua, lalu kita gosok. Kita buka kembali, kita lipat dua tapi sampai pertengahan kain, lalu kita gosok kembali. Begitu pula yang di atas, kita lipat dua, kita gosok. Kita jahit yang di atasnya 1 sampai 2 mm. Kita setelah itu kita tandai bagian tengahnya, kita lipat
bagian di luarnya di atas kita buat sisa batangnya, lalu kita gosok gitu juga yang sebelahnya, kita gosok, kita balikkan kayak yang tadi, kita bisa digosok. Kita jahit lurus. Di pinggir masker kiri dan kanan. Di sebelah sebelahnya kita jahit lurus. Kita jahitkan dari pinggir kanan kurang lebih 1 cm. Kita luruskan, kita gunting, setelah itu kain yang berukuran 5x12 cm kita ambil tengahnya, lalu kita samakan tengahnya sama di badan masker. Kita jahit lurus, besar jahitannya kurang lebih 1 cm. Begitu pula yang sebelahnya, sama kita ambil titik tengahnya, lalu kita jahit lurus, serjahitkan 1 cm. Setelah itu kita gosok bagian luar masker, lalu kita gosok di atasnya, kita lipat, begitu juga yang di bawah kita lipat, kita lipat pertama kurang lebih 1 cm, kedua 1 cm juga. Sama juga seperti yang sebelumnya, kita lipat atas dan bawah. Setelah itu kita jahit di pinggirnya, pinggir yang kita lipat tadi, kurang lebih besar jahitan 1-2 mm. Setelah itu kita sediakan karet dengan panjang 20 cm, kita masukkan kiri dan kanan dengan besi kecil, lalu kita ikat ujung ke ujung karet tersebut. Jadi guys, semoga masker ini bermanfaat.
bagi kawan-kawan ingin buat masker gampang seperti ini, setidaknya kita bisa menghindari COVID-19. Sekian video saya, tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.